Echan angkat bola berpacap. Au! Kagak ada offside main tadi, tapi ini San disutu. Berikan ke kotak penalti, angkat bola dari jepret. Wawan lepas, tangkap lagi Wawan. Oh, terpancing. Oke. Tidak perlu tadi kata semua pemain yang masih menjunjung tinggi fair play. Kalau ya ini awalnya lepas dan tapi masih bisa berhasil mungkin ya. Kemudian respon dari Wawan. Oh. Nah ini. Nah setelah itu ada reaksi. Ada sentuhan dari tangan yeah. Wawan. Iya. Yeah. True. Oh. Di situ Ivan Carlos. Dua gerakan iya. Menari yang indah. Kali dengan sempoyongan masih bisa ditahan. Oh. Sal sekali kita lihat pagi. Ya, ini dianggap pelanggaran. Pelanggaran karena mengangkat kaki terlalu tinggi. Bisa ditahan. Oh. Bisa ditahan. Oh. Pelanggaran karena mengangkat kaki terlalu tinggi. Kita lihat. Pelanggaran karena mengangkat kaki terlalu tinggi. Pasol ini Palis, pasol ini Palis, jepret! Kerjasama 1-2, kerjasama 1 kuadrat yang dilakukan oleh... Dihasilkan oleh Vano tanpa perayaan, tentu dia baru ingat karena dia pernah bermain untuk Persija. Bagaimana ketenangan yang ditunjukkan oleh Lili Palis itu, tidak panik di kotak penalti lawan. Dia memasakkan syuting saat kesempatan pertama tadi, saat sudut. Dan inilah dia sepak bola. Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Bali United 0-2. Aduh, di akhir babak kedua. Bali United.